Pelatih Timnas Kamboja Rio Hiros mengungkapkan persiapan skuadnya untuk menghadapi Piala AFF 2022. Ia mengeluhkan waktu persiapan yang singkat. Diketahui Kamboja akan menghadapi Filipina di laga pembuka grup A Piala AFF 2022. Duel dijadwalkan berlangsung Selasa. 3 hari berselang, Kamboja dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jelang laga, Rio Hiros mengatakan pihaknya sudah menemukan arah permainan yang akan ditetapkan meski waktu persiapan terbilang sempit. Sebelum Piala AFF 2022, Kamboja lebih dulu menggelar laga uji coba kontra Malaysia pada 9 Desember, lalu dengan hasil yang terbilang buruk, yakni kalah 0-4 dari Malaysia. Sulit untuk masuk ketika kami kalah dari Malaysia dalam pertandingan persahabatan minggu sebelumnya, kata Hirose dikutip dari laman resmi AFF. Para pemain baru saja melewati musim yang panjang dan kami hanya punya waktu 2 hari untuk bekerja sebelum pertandingan, imbuhnya. Ia memaparkan kini timnya fokus untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara penguasaan bola dan permainan menyerang. Tapi pertandingan itu memberi kami solusi dari masalah yang ada dan mempersiapkan diri dengan lebih baik di pertandingan melawan Indonesia ke era pelatihan Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian?